Apakah kalian masih terjebak dengan pesona Kim Son Ho? Atau mungkin kalian adalah fans yang mengidolakan Kim Son Ho? Berikut ini beberapa drama Korea yang dibintangi Kim Son Ho. Ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian tonton kembali. Chief Kim, Good Manager, 2017. Drama ini menjadi debut drama pertama Kim Seon Ho di televisi. Berperan sebagai Sung Sang Tae, Kim Seon Ho menjadi peran pembantu di drama ini. Two Cops, 2017. Dalam drama ini Kim Seon Ho berperan sebagai roh bernama Gong Soo Hang yang merupakan penipu yang cukup terampil menipu orang. Drama ini menceritakan seorang yang memiliki dua karakter, Jo Jung Suk sebagai detektif yang sangat galak dan adil, tapi ia dirasuki roh bernama Gong Soo Hang. Strongest Delivery Man, 2017. Sukses berperan di drama Good Manager mengantarkan Kim Son Ho menjadi pemeran utama di drama ini, beradu akting dengan Ko Kyung Pyo, Jae Soo Bin, dan Go Won Hee. Drama ini menceritakan tentang para pengantar makanan Jajangmyeon yang bertahan untuk hidup sebagai pekerja freelance. 100 Days My Prince, 2018. Drama Korea ini mengisahkan seorang putra mahkota kerajaan yang menghilang selama 100 hari dari istana. Dalam drama ini Kim Son Ho berperan sebagai Jung Jae Yoon, hakim yang rendah hati dan sangat dekat dengan rakyat. You Drive Me Crazy, 2018. Drama ini menceritakan pertemanan dua orang yaitu Eng Sang yang diperankan Lee Yu Yang dan Rae Wan diperankan Kim Son Ho yang sudah menjalin pertemanan sejak kecil. Namun sebuah insiden yang membuat mereka harus berjuang untuk mempertahankan persahabatan atau cinta mereka. Welcome to Waikiki 2, 2019. Drama Korea bergenre komedi ini mengisahkan sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang tinggal dan mengelola Wisma Waikiki dengan penuh kesederhanaan. Dalam drama ini Kim Son Ho berperan sebagai Cha Wo Sik dan menyukai Han Seo Yeon yang diperankan oleh Moon Ga Yang. Catch the Ghost, 2019. Jika suka drama yang bergenre investigasi, Catch the Ghost adalah pilihannya. Drama ini menceritakan seorang detektif muda yang tengah mencari saudara kembarnya yang hilang. Kim Son Ho di sini berperan sebagai kepala kepolisian Subway, yang di mana akan membantu detektif muda tersebut mencari saudara kembarnya. Startup 2020. Drama ini mengisahkan orang-orang yang bekerja di dunia perusahaan startup. Kim Son Ho sendiri berperan sebagai Han Ji Pyong memulai perusahaan startup untuk melunasi utangnya. Seorang pemimpin tim di SH Venture Capital, keterampilan investasinya yang menakjubkan dan lidahnya yang tajam membuatnya mendapat julukan Gordon Ramsay Investasi. Meskipun dia jahat bagi kebanyakan orang, dia sangat lembut kepada satu orang istimewa yang memberinya bantuan besar di masa lalu.